Anggota Korlantas selain mengatur lalu lintas, juga memberi edukasi tentang keselamatan berkendara kepada masyarakat pengguna jalan raya. Kendaraan bermotor sudah menjadi alat transportasi bagi hampir semua kalangan. Untuk itu, edukasi keselamatan berlalu lintas wajib dipahami seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini juga penting dikenalkan kepada anak di bawah umur, seperti pendidikan taman kanak-kanak hingga siswa-siswi sekolah menengah atas. Pendidikan sejak dini kepada anak di bawah umur merupakan hal yang perlu dilakukan agar anak-anak sudah mendapatkan ilmu dan pemahaman melalui metode bermain dan belajar mengenai keselamatan berkendara sejak dini. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.